Satu gigitan ular kobra biasanya membuat manusia meninggal dalam 30 menit saja. Namun tiga orang ini justru kebal terhadap bisa ular. Panji Petualang. Panji Petualang memang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan ular sejak ia masih kecil. Melalui beberapa wawancara, Panji mengakui kalau dirinya telah kebal terhadap bisa ular. Saat tergigit ular kobra, dirinya hanya bengkak dan demam selama beberapa jam saja, lalu kemudian sembuh kembali. Tim Fried. Tim Fried merupakan seorang ahli bisa yang telah selamat setelah tergigit 200 kali ular berbisa. Fried sendiri ternyata kerap menyuntikkan bisa Black Mamba ke tubuhnya sendiri sebagai bentuk imunoterapi. Dan kini pun tubuh Fried telah membentuk antibody yang membuatnya kebal terhadap bisa ular. Steve Ludwin. Selama 30 tahun terakhir, nama Steve Ludwin dikenal para ahli karena kontroversinya menyuntikkan berbagai jenis bisa ular ke tubuhnya sendiri. Melalui beberapa wawancara, dirinya mengaku tak pernah sakit lagi selama puluhan tahun. Ia juga meyakini kalau sekarang tubuhnya memiliki kekebalan manusia super.